dan ketika dia jujur balik itu kayak bisa aku pertama kayak bisa aku dia. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wow. Ya, mungkin mau ada keinginan bikin lagu kayak lagi? Bakal ada nanti judulnya, insya Allah judulnya Rio jadikan aku. Kiki jadikan aku. Itu lagi proses sekarang atau gimana? Lagi proses. Rio, rebutnya Kiki sama cowok itu si Wiko ya? Itu menurut kamu settingan juga atau gimana menurutmu? Menurutku sebenarnya itu gak settingan sih. Benar-benar kayak apa ya? Mungkin itu bagian dari karma yang kemarin sih, yang waktu dia bikin video kita di sekolah aku sama si penyesalan nggak habis lepas dari kamu kenal sama Toto seperti itu? Apa? Misalkan lu masuk TK dari kamu sendiri, KKI jadi bergaul sama kok putus nah, dari kamu tiba-tiba deket sama cowok yang kayak gini-gini yang lebih ingin memanfaatkan dia juga. Sebenarnya si cowok itu udah deket pas aku sama KKI pacaran, dan mungkin disitu dia punya tujuan yang berbeda ya, mungkin dia juga pengen mungkin ada tujuan tempatin gitu juga secara halus. Dia juga kayak pengen hubung harap sama kayak gitu. Sekarang udah terbukti si cowok itu sama kayak sekarang lagi ada untuk juga. Itu mungkin bagian dari karma yang apa ya belajar waktu. Buat menegaskan aja nih, tapi waktu zaman dulu pun gak ada setting-settingan kan ya antara kamu sama kayak juga? Yang tidak aku bilang kayak itu gak pernah punya niat sama sekali buat bikin video-video yang seperti itu. Mungkin dia dihasil sama kayaknya baik tapi kenapa setelah dia sama cowok-cowok itu yang gak jelas itu kita langsung udah kayak aneh gitu sampai dia kayak makan pentol-pentol itu yang jatuh di dalam kecilnya yang dia jujur-jujur balikin itu kayak yang bisa aku di pertama yang bisa aku sama dia yang aku kenal dia kayak kalau itu kenapa jadi kayak gila sih dari itu kenapa ada yang itu videonya kan trending tapi ada isu juga kalau krunya cuma dibayar 200.000. Aku nggak tahu sorry, no comment ya. Ada masukan mungkin dari Rio buat PK mungkin atau buat yang lagi jadi komputer ya, buat PK pokoknya semangat terus buat ya jangan pernah bikin orang lain jadi sih selalu pokoknya buat PK semangat terus buat ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.